coach, kan sekarang di Indonesia tidak ada Liga Putri yang berjalan. Apakah ini menyulitkan buat coach untuk memilih pemain seperti kualitas yang tadi coach cari? Hai anu nan kawan Indonesia no Josi Rigo ima anu uchino wa nakute sore de wa nan ka anu ii sensei o sagasu no wa muzukashii desu ka? Hai, yahari ichiban soko ga neck na kuru muzukashii tokoro desu. Ya, pastinya itu adalah masalah yang saya rasa sulit untuk saat ini gitu. Hai. Yapari daihyou no kyouka tte no wa kou atsumatta toki dake ja nai to omou desu. Ya, untuk itu ya kalau enggak ada liga yang berjalan ya, pastinya sangat sulit untuk ya menemukan pemain-pemain yang unggul gitu. Ika ni 日常の練習場所があるか、もうちっちゃい子でも大人でも自分の地域で毎日練習して試合できてるかっていうのが大事なんです。 Sebenarnya pentingnya untuk membuat lingkungan gitu. Jadi para pemain dia diharapkan setiap hari udah latihan gitu, udah terbentuk gitu. Jadi dari sana udah terbentuk polanya, baru dari situ kita mulai lagi pembinaan gitu, mulai lagi berkelanjutan gitu. Sehingga bisa menentukan perwakilan untuk timnas putri Indonesia. Demo, ima kaichou mo hukumete Indonesia no sakka kyoukai ga sore wo dondon atau 1年後2年後 作っていく ってこと はちゃんと 言ってくれてます. Ya, sampai saat ini juga saya masih berkonsultasi ya intensif dengan para pihak terkait ya, PSSI, Pak Ketum gitu ya. Jadi terus mengembangkan hal tersebut gitu, biar nantinya ya menemui bibit-bibit muda Indonesia gitu. Biar nanti tentunya harapannya bisa jadi timnas putri Indonesia gitu. Tadi kan terlihat main lawan timnas putri. Apa sih yang ingin diajarkan sama coach itu? Sekali lagi boleh? Tadi terlihat bermain sama pemain timnas putri. Apa sih yang berusaha untuk diajarkan sama coach? Hari sakina saigon ya. Sensei tachi to isshou ni game wo shitan desu ne. Nani ka mokuteki to ka arimasen ka? Yahari atsumatta bakkari nanode komunikasion wo takusan toritai desu. Kao wo oboetari senshu no play no tokuchou wo shiritai desu. Ya, jadi kondisinya kita ini baru kumpul ya, baru mulai terbentuk gitu ya. Jadi saya pengen komunikasi intensif gitu. Jadi dengan main bersama diharapkan bisa saling mengakrabkan satu sama lain gitu. Suru ichiban iyaresu no ga isshou ni renshou shitari game suru koto nan desu. Nah, itu cara yang paling mudah adalah salah satunya saya pikir ya dengan main bareng seperti tadi gitu. Kyou wa kyanpu no saishoubi datta nde chotto sore wo ire sashite moraimasu. Ya, di samping itu juga hari ini juga pas terakhir ya momennya gitu ya. Hari terakhir latihan, jadi ya, saya rasa ini timing yang pas gitu. Coach mengatasi waktu persiapan yang singkat kan menuju Piala Asia, paling cuma sebulan atau dua bulan gitu. AFC deru chikan to ka ne junbi to ka sugoku suku nakute are de dou deshou ka? Mou ne kikan wa sukunai ou yabe soshite kimatteiru nde sono naka de kono kibishii to wa omou desu kedo 1 2 3 deru World Cup shujou kakete minna de neraitai to omottemasu. Ya, jadi memang kondisinya ya waktunya memang benar sangat singkat gitu ya. Jadi ya apa boleh buat ya dengan waktu yang ada ini ya, saya coba manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi makanya saya nanti ke depannya lebih intensif gitu biar nanti setidaknya pada saat kompetisi tiba sudah lebih agak siap gitu. Tabun muri daro tte omowarete mo watashi tachi wa ne kanonsei wo shinjite ganbaritai to omottemasu. Ya, walaupun mungkin dilihat sangat tidak mungkin gitu ya, tapi ya kami percaya gitu ya, kemungkinan itu masih ada gitu. Jadi kita coba lakukan yang terbaik. Tadi Claudio dimainkan sebagai back. Hai. Claudia hai. Dimainkan sebagai itu kenapa dan apakah nanti akan terus dimainkan sebagai ya itu Saki dari Doitsu Sensio nah Claudia to you Sensio nah saya kata kata itu hari mana orang center back to ya TT hari nanti kan mau ketik ke mana desu Mazu kare wa honto koko kite medatsu nde ii senshu da to omoimasu. Ya, tadi ya untuk Claudia ya, waktu awal datang saya udah kelihatan kali atau terlihat sekali gitu permainannya mencolok dibanding yang lain gitu. De, ima senshu tachi ni jibun tachi de formation kangaero. Ironna position yatte kurete ittemasu. Ya, jadi yang saya inginkan adalah ya setiap pemain juga bisa merasakan posisi-posisi lain juga gitu dan mereka bisa adaptasi terhadap posisi-posisi itu gitu. Shiai de ironna koto ga jōkyō ga okoru naka de 通用する選手を作りたいんです。だからこういうふうにいろいろシステム変えたり場所変えたりします。 Jadi dalam pertandingan sesungguhnya gitu ya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan terjadi gitu. Untuk itu ya dengan perubahan seperti ini saya harapkan pemain bisa adaptasi segala sesuatu yang terjadi gitu. Jadi biar cepat adaptasi gitu. Ya izin semuanya mungkin udah cukup kali ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.